Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ges, Mas Ges, Bu Ges, semuanya yang pada nonton. Berjumpa lagi di channel Pak Ges. Ini biasa mumpung lagi santai, ini mau menelusuri habitat ikan lagi nih ya, Pak Ges, Mas Ges, semuanya. Ini mau menelusuri habitat ikan lagi melewati perkebunan sawit. Ya memang perkebunan sawit ini guys, jadi pemandangannya sepanjang mata memandang ya sawit semua. Oke. Oke guys, udah nyampe tempatnya, biasa lokasi biasa. Ini mumpung mumpung apa ya? Mumpung lagi santai. Gak ada kerjaan Bu ya? Kamu enggak, aku banyak. Ini aku mau melihat ikan. Melihat ikan. Melihat keadaan ikan di sungai ini, apakah masih ada atau sudah hilang. Semoga masih ada. Ini caranya pakai ini, ditutup-tutup guys. Ini untuk umpannya, rencana mau tak masukin bubu, cukup 5 biji aja guys. Waduh, gak usah banyak-banyak, 5 biji aja. Oke. Gimana apa? Oh, dicok. Ini peralatannya. Ini pakai ini aja. Bubu dari botol bekas, guys. Dimasukin lung, nggak usah banyak-banyak, mungkin 3 aja guys, soalnya tempatnya kecil. Terus baru dikasih batunya pun kecil saja, satu aja batunya. Oh, cukup nih kayaknya. Baru di begini, terus dikasih tali lagi guys, kasih tali biar tidak membuka. Oke. Udah kayak gini nih, tinggal dilebokkan di sungai. Oke, aku nyari spotnya guys, langsung saja ya. Oke Bu, aku nyari spot dulu ya. Ikut. Oh, ikut sama Ibu lah, ayo cari spot yang mantap nih guys.
cari spot yang mantap. Semoga sore ini kita bebarengan bisa melihat berbagai jenis ikan lagi. Mana nih lokasinya yang banyak ikannya? Tuh, paritnya guys, apa sungainya? Wadidaw ikannya guys, mantap, lumayan banyak ini. Ikannya nih keren nih. Mantap, oke, situ aja. Kayaknya keren. Halo Rin. Eh, itu ikut nih. Ikannya banyak. Banyak sekali. Oh, sini pun banyak, guys. Oke, situ aja lah. Situ yang cetek. Sini di bawah gurung-gurung nih. Wih, kayaknya pas banget nih. Pas. Pas sekali. Oke, sini aja. Sini aja, mantap nih. Ini tunggu. Ini tak hidupin dulu kameranya nih, guys. Bagusnya di sini ya, biar jernih gitu loh. Oke, taruh sini aja. Oke, sudah lurus. Kayaknya udah lurus nih, guys. Kenter deh, guys. Kurang apa ya? Oh, batunya disingkirin dulu. Oke. Kayak gini. Oke, sip. Mantap. Baru kameranya. Baru kameranya, guys. Oke. Kameranya di sini. Oke, masih ngerekam. Tunggu, guys. Oke. Baru dikasih timpa batu, guys. Oke. Kayak gini. Oke, sip. Mantap. Kayaknya gitu aja. Oke. Oke, gitu aja, guys. Kita tunggu saja. Waduh, budek lagi. Aku lewatnya mana ini? Oh, naik dari sini. Oke, sip. Ikannya banyak, Rin. Iya, ikannya banyak. Kita tunggu, jangan lama-lama, guys. Sekitar berapa menit ya? 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Soalnya ini udah sore sekali. Sore banget. Ya, tapi itu kok goyang-goyang aja itu. Bubunya itu. Bubunya goyang-goyang, guys. Karena arusnya kenceng. Pas kutaruh di arus kenceng. Batunya kurang besar. Kita tunggu aja. Tunggu aja, Erin. Tingkau. Jatuh permanen, Rin. Aduh, kasihan. Alah, tinggal dikit aja kok. Itu, tinggal dikit. Sedih tapi. Yang ngasih siapa tadi? Nis. Mbak Nis. Kasih apa kamu cegat? Enggak, aku atau. Erin paksa tadi.
Minta. Minta pokoknya gitu. Oke, tunggu aja guys ya. Semoga banyak dari sini nampak apa ngeroyok itu bubunya. Ini arusnya terlalu kenceng nih guys, jadi ikan mau berenang stabil di depan mulut bubu pun masih kurang kuat, terus bubunya pun juga goyang-goyang. Ya kayak gini keadaannya, pikirnya kan arusnya kenceng jadi makin jernih. Memang iya jernih kualitas videonya karena nggak ada kekeruhan air. Terus ya selamat menikmati dan dilihat-lihat. Oke. Wah, di sini masih banyak lagi, guys. Ikan-ikannya, guys, sampai bawah sana. Tadi aku masang bubu itu kan di bawah jembatan itu. Nah, di sana. Ini sudah berapa menit ya? 5 menitan lah ketinggal. 25 menit. Airnya bening. Kalau ini agak siang dikit, anakku pasti mandi. Ini mau mandi tapi tak larang. Siapa yang mau mandi? Siapa yang mandi? Anis. Gayamu. Ini pinter merangkai kata nih guys. Anak satu ini guys. Padahal dia yang pengen mandi itu. Malah Mbak Nis pula di apain? Kambing hitam kan. Oh. Ini bening airnya ini. Pengen mandi. Siapa yang pengen mandi? Erin kan, ketahuan kan. Siapa yang mandi? Erin. Saya Mbak Nis sama Mas Dikanya di rumah, guys. Oke, coba kulihat ya, guys. Walaupun cuman beberapa menit, belum ada 10 menit ya ini. Kulihat dulu. Ini cuman ngecek keberadaan habitat ikan di perkebunan. Kalau masih banyak kayak gini berarti masih keren tempatnya. Enggak terpengaruh banget sama perkebunan sawit ini. Tapi yang agak punah itu lele-lele limbatnya udah sedikit. Enggak seperti yang dulu. Ganti aja guys, kayaknya belum pada masuk nih. Nggak ada yang masuk bu. Iya harusnya terlalu deras nih. Mana situ? Oh sana. Oh coba tes sana guys ya. Tes sana lagi guys. Dites sana. Ada yang masuk. Ini ha. Keren ini tempatnya nih. Oke, sini aja. Oke,
Oke, sini aja guys. Tapi ini udah apa ini? Aku naiknya lewat mana nanti? Oke, sini aja lah, nggak apa. Semoga nanti pada masuk ikannya. Oke, sip, udah. Kalau lokasi di sini perpindahan dari yang tadi ke sini, ini airnya lebih tenang nih guys, airnya lebih tenang, terus ikan-ikan pun pada anteng berenang-renang, menyelam-nyelam, terus menikmati suasana. Jadi banyak yang tertangkap di kamera. Wah, tapi ya itu tadi efeknya kalau airnya terlalu tenang kayak gini itu banyak pasir-pasir yang pasir apa ya, keruhnya itu terlalu, soalnya pada ngumpul kan, pada nyosor-nyosor apa guys, ikannya itu pada nyosor-nyosor permukaan dasar sungai nyari makan gitu loh. Jadi ya kayak berkabut-kabut gitulah, namanya airnya tenang. Kalau beda sama yang arus deras itu bening, airnya nyosor ke bawah terus kalau yang keruhnya. Kalau ini kan lambat, untuk jernihnya lambat karena airnya tenang. Oke, selamat menikmati aja lah. Dinikmati aja videonya teman-teman.
Oke guys, ini udah mau maghrib, jadi tak ambil dulu apanya, perangkapnya. Ada yang masuk itu. Oke, ada yang masuk ini, tapi nggak terlalu banyak ini. Kayaknya ada yang masuk. Ada yang masuk ternyata. Oke, dapat ikannya. Kayaknya dapat, taruh pinggir dulu. Aku nyelamatin kamera dulu, guys. Aduh, udilku cokot nganu, guys. Cokot semut rang-rang. Iki semute. Oh, ini ada juga nih. Masuk udel. Ini guys, kayaknya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Oh, masih ada satu. Ini dapatnya. Ini garis-garis juga. Garisnya ke depan, ke belakang kalau ini. Lihat nih. Ke depan, ke belakang. Oke, buang lagi ya. Lung. Oke. Terus kalau yang ini, mana ini lompat-lompat ini, kamu mau tak selamatin lagi kok. Nah, ini dia. Tak cuci dulu, guys. Kalau ini cakep nih. Ini dari atas ke bawah, garis gini. Oke, lepas lagi ya. Oke, langsung lemes delok, guys. Kalau yang ini 3 ekor kayaknya nih. Ini ada lagi satu nih. Oh, ini agak besar, guys. Kan garis kayak yang kedua itu, tapi agak besar ini. Yalah, pengen Erin. Lihat nih. Agak besar dia. Waduh. Lompat dia. Oke. Gitu aja, alhamdulillah. Masih ada ikannya, masih lumayan banyak, jadi keren. Dadah, Rin. Oke. Oke, gitu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.